Selamat pagi, Kakak Afif. Baru ngapain ini, Kak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan salam terlebih dahulu, Kak. Oh iya. Oke. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Pak. Om Swastiastu. I am thanking you and you. Hey. Enggak, kita langsung aja. Ini mau ngapain, Kak? Vaksin calon induan, Kak. Vaksinnya apa ini? Endelasota. Coba lihat dulu, Kak. Endelasota berapa dosisnya, Kak? Ini 500. Kok 500? Mau 1000 yo. Oh iya 1000 yo. Nah, 1000 ini biasanya digunakan untuk berapa? Berapa, Kak? Ya, aslinya itu ayam 1000, Kak. Cuma kita ada 750. Sekitar 750. Apakah itu nanti akan dihabiskan semua, Kak? Ke semua, maksudnya vaksin ini akan dihabiskan semua dan diminum ke sama ayam-ayam yang jumlah 750 itu tadi, Pak, Kak? Semua? Semua. Lalu itu buat apa, Kak? Nanti kalau tidak habis? Ya penting kita tunggu 2 jam lah. 2 jam tidak habis kita ganti. Oh gitu. Oh jadi intinya gini. Intinya nanti vaksin 1000 dosis untuk 700 ekor calon induan, 750 ekor calon induan ini dihabiskan semua. Seperti itu. Apabila nanti tidak habis baru diganti. Seperti itu ya, Kak ya? Berarti ada sisa, tetap ada sisa tapi tetap dibuang ya, Kak ya? Karena oh ya, karena untuk vaksin ND Lasota ini dosisnya 1000 mg harusnya digunakan untuk vaksin ayam sejumlah ayam 1000 ekor. Ya, Kak, cara anunya, Kak. Mau ngapain, Kak? Oke. Terus jumlah air ini ada berapa liter ini, Kak? Ini ada 20 liter, Kak. 20, oke. Ayo. Cara nyampurnya gimana, Kak? Iya. Sudahkan ke dinding-dinding panci ini. Kalau nggak ada panci, ya pakai ember. Oke, saya ikuti ya, Kak, ya. Kenapa tidak pakai yang biru-biru itu, Kak? Kalau itu biru-biru kan untuk mencampur untuk waktu vaksin tetes air mata itu, Kak. Oh, tetes air mata, tetes mata. Maksudnya sama paruh dan mulut ya, Kak. Oh, paruh dan hidung ya, Kak. Berarti intinya cairan yang berwarna biru itu jika kita mau memanfaatkan vaksin ini dengan cara ditetes lewat paruh, mata, dan hidung. Jika dicampur yang biru itu atau yang disebut dengan apa itu, Kak, kemarin? Katanya IDEP apa tuh, enggak tahu ya, Kak, campuran apa dokter kulit. Terus cuma kalau air minum cukup yang digunakan kapsulnya saja ya, Kak, ya? Kapsulnya. Tidak harus mengikut sertakan yang cairan biru itu ya? Iya, benar. Gayung mana, Kak? Gayung. Gayungnya di jero, Kak. Di jero, ambil saja enggak apa-apa, Kak. Pak. Sini uduk, Kak. Kita aduk. Perlahan-lahan tapi pasti. Udah, Kak, gitu, Kak. Sip. Ini usia berapa hari, Kak, ayam ini, Kak? DOC kita ini yang mau jadi induan ini, Kak. Ini kurang lebih kayak 26 hari ini, Kak. 26 hari. Oke. 26 hari.
cukup satu gayung ya kak. Ayo. Ya yang di kandang sini cukup kasih 4 aja loh kak, 4 galon ya. Pelan-pelan toh kak. Iya jelas, saya dokumentasikan. Oke. Terus bawah 2 berarti kak? Iya 2 aja. Bawah sudah cuci tapi toh? Apa? Bawah sudah cuci tapi. Sudah toh, tinggal ambil sini toh ya. Kalau saya itu ya tertip toh kak, tiap hari tempat minum itu bersih, tempat pakan itu bersih, supaya kenapa? Bakteri hilang, kuman hilang, penyakit hilang, dan calon indukan tetap sehat. Amin. Udah kak, itu dulu kak. Yuk kita lihat prosesnya si DOC minum. Dadah dulu, dadah toh. Oke. Simak terus. Kita ikuti kakak Afe. Sudah mulai ngelah iki. Ngelak. Haus. Kak tak sekolah kene kak, sing padha enggak? Yo, kita lihat si DOC ini, si calon indukan ini setelah setelah dipuasakan selama 2 jam. Maksudnya dipuasakan minum ya kak ya, selama 2 jam. Pokoknya selama 2 jam ini harus habis vaksin ini. Wes ya, tak putus kok kene. Oke. Kok koyo ora tenan to kak nyatok kene. Kae lu pindah kae lu kidul kae lu, kak di gerak kon kidul kak. Wes kak, udah. Nah. Sekarang kita tinggal yang bawah ya kak ya. Enggak tak lepuk nih. Pelan. Nih, kalian tak lepuk nih. Reaksi keras setelah dipuasakan selama 2 jam minum santer lilin. Tak santai ngomong tak apa. Belajar setelah 2 jam dipuasakan reaksi si ayam tahun duluan saking hebohnya dan nyelaknya geng. Kalau ini gimana kak reaksinya? Oke kak. Kak tutupin saya kak. Ya kamu haus ya. Puasa minum 2 jam ya. Alah.
Ya susah nak wes pak sekalian. Wih. Wes tak foto pengen tidur.